Oke teman-teman, sekarang gue udah berada di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. Jadi kalau dari rutenya sih begitu pintu keluar belok kiri di parkiran itu udah banyak banget ojek. Nah gue mau ke penginapan namanya Wisma Life dekat Hotel Dharma Nusantara 2. Sebenarnya cuma 3 km aja sih dari bandara. Kalau Gojek sama Grab sebenarnya sudah ada, tapi untuk yang motor belum ada gitu. Jadi kalau dari bandara keluar itu pakai ojek online nggak bisa, tapi kalau dari luar bandara masuk ke dalam bandara itu bisa. So gue pakai ojek bandara ini yang offline dan dia kasih harga 50.000. Oke, langsung aja gue mau menuju ke Hotel Wisma Life untuk transit 1 malam. Besok gue balik lagi ke Bandara Sultan Hasanuddin Makassar karena gue mau terbang lagi jam 7 pagi menuju ke Jogja, tapi transit dulu di Balikpapan. Schedule-nya sih sampai Jogja jam 11 siang. Ini kamar 37 ya? Naik ke atas ya? Oh iya, makasih ya, Pak. Ini 32, 24, 31, 30. Oh, berarti naik ke atas. Kondisinya gelap banget, geng. Berarti di atas lagi, geng. Itu 33, geng. Wisma, bacanya apa ya? Life ya? Wisma Life. Live Life. 34. 35. 38, 37, oke, mantap. Ini pemandangannya ya. Kita masuk dulu ya. Mudah-mudahan nggak panas. Ya lumayan lah. Lampunya mana nih? Ini kasurnya, meja, kipas angin, ini TV-nya, TV-nya mereknya Akari. Ini toiletnya, buat semalaman aja sih. Aduh, ini di lantai 3 ya. Ini jendelanya kita cek dulu. Waduh, jendelanya jebol, geng. Jadi ada orang bisa masuk nih. Gimana nih? Gue gancang aja deh. Ini TV-nya ya, TV tabung. Oke, gak apa-apa, buat semalaman aja deh. Fasilitasnya cuma ini aja sih ya. Kasur, ini ranjangnya juga ranjang biasa. Gak apa-apa, oke. Yang mengkhawatirkan sih jendelanya ya. Kebuka dia. Kotor banget, geng. Banyak rokok. Di akalnya aja pakai paku deh. Oke. Kondisinya agak panas. Bau rokok banget nih kamarnya. Tapi nggak apa-apa lah, murah meriah.